Oke guys, kali ini kita akan belajar tentang simulasi jaringan ya, menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini saya akan install terlebih dahulu. Installnya cukup mudah, tinggal next next aja. Oke, tunggu. Oke, instalasi loading tadi selesai, nanti akan ada muncul seperti ini. Disuruh close all web dan restart komputer, tapi mungkin nggak saya restart langsung aja. Apakah bisa? Ini, oh ini sebuah iklan saja. Oh, ternyata itu harus login kayaknya. Sebentar. Saya coba buka lagi. Kita pilih guest login aja. Tamu. Oh, dia ada iklannya. Nah, ini dia tampilan awal paket tracer. Nah, saya akan memperkenalkan sedikit menu-menu di sini. Ini ya hampir sama dengan menu aplikasi yang lain ya. Ada menu file, edit, option, view dan tool, dan di bawahnya ini ada sebuah toolbar, yaitu ada new untuk membuat project baru, open, save, print, activation, copy, reset dan lain-lain, ada zoom, ada out. Nah, di bawah ini ada pemilihan perangkat ya, karena ini sebuah aplikasi simulasi. Ini di sini ada pemilihan perangkat. Jadi di sini ada router, switch, hub, wireless device, dan ini ada connection. Ini ibaratnya kabel, ibarat kabel jaringan nanti yang akan kita gunakan. Kemudian end device ini seperti PC user gitu, laptop dan lain-lain, security. Nah, di sini nanti kita dapat simulasikan untuk cara memasukkan sebuah alat, ibaratnya kita ingin mensimulasikan alat apa itu. Jadi kita tinggal pilih, ini contohnya kita pilih router. Jadi kita tinggal drag and drop aja. Nah, drag and drop ke workspace ini. Namanya ini workspace atau lembar kerja. Nah, kemudian setelah pilih alat, tentunya harus ada sebuah kabel. Nah, kabel ini juga ada bedanya ya, ini ada cross strike. Bedanya itu ada perbedaan untuk cross itu untuk jaringan apa, kemudian strike untuk apa, dan fiber untuk apa. Jadi di sini lengkap seperti layaknya jaringan betulan ya, namanya simulasi pasti dibuat seperti nyatanya. Jadi untuk menghubungkan ini, contoh saja menghubungkan ini, tinggal kita pilih kabelnya, kemudian klik device-nya. Nah, di sini ada fast ethernet, ini ibaratnya port LAN gitu ya, port LAN 1, port LAN 2. Nah, kemudian kita hubungkan ke device yang mana? Nah, di sini kita coba. Nah, itu tadi cara menghubungkannya. Oke, untuk perkenalan awal mungkin itu saja. Dan tutorial lanjutnya akan saya tutorialkan di video selanjutnya.